Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel kita Hasan Medi Roda Payam. Oke, kali ini kita akan mereview bahan bonsai wali kukun ya. Jadi ini bahan bonsai saya dapat dari dulu dongkel ya. Sekarang sudah ada 1 tahunan mungkin. Ini sudah mulai tumbuh-tumbuh cabang ya. Jadi bonsai ini terkesan ini bukan bonsai yang proporsinya harus harus pas ya, karena di sini memang ini terkesan batang ini patah begitu ya. Jadi sekalian saya tidak akan membuat proporsinya yang pas, tapi seakan-akan ini adalah tunas-tunas yang tumbuh dari sebuah pohon yang penuh drama di alam, yaitu pohon yang sudah patah kemudian dia tumbuh lagi. Maka bonsai ini termasuk dalam jenis bonsai bertransformasi ya. Jadi tidak ada proporsi lagi karena ini terlihat jelas langsung patah. Kenapa saya konsep seperti itu bosku? Karena jika saya konsep ini harus pas sesuai proporsinya, ibarat seperti bonsai-bonsai naturalis umumnya ya, ini tidak pas karena ini memang saya dapat dari alamnya sudah patah ya. Kecuali tidak patah dari alam, saya bisa buat yang lain, konsep yang lain. Maka dari itu, ini tidak cocok kalau dilihat dari gerak dasarnya ya. Dari batang utama, dia bergerak memang agak melenceng ke kiri. Tetapi ada patahan di sini ya, ada keroakan di sini. Ini menandakan tidak mungkin kalau kita buat proporsinya pas, itu tidak mungkin karena gerak dasarnya patah ya. Karena sebuah gerak dasar itu harus dari kaki sampai batang sampai pucuk atau ujungnya mahkota, itu harus jelas gerakannya ya. Kalau ini jelas patah dari tengah ya, jadi tidak ada lagi gerakan dari pucuk atau mahkotanya. Jadi kita buat tunas-tunasnya saja. Kalau akar-akarnya memang terlihat sudah gendut ya bos. Jadi kita saatnya mempruning bahan ini untuk semakin merapatkan perantingannya saja. Jadi saya tidak membutuhkan proporsi yang pas lagi. Jadi ini memang pohon yang memang penuh drama dari alam, patah dari cabang utama dan cabang kedua itu yang di atas sebenarnya cabang kedua. Nah jadi seperti itu ya bos konsepnya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat, karena dalam video ini saya hanya pruning saja dan tidak melakukan wiring kedua, biar agak besar dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, semangat.